Oke, ketemu lagi dengan saya Sven Agustino. Selamat datang di channel Agustino Tutorial. Oke, di tutorial kali ini saya akan membuat bagaimana cara membuat thumbnail untuk video YouTube di HP Android. Di sini saya menggunakan aplikasi Pixellab. Untuk kalian yang belum download aplikasi Pixellab, kalian masuk aja di Play Store. Kalian cari aja Play Store Pixellab tersebut. Kenapa saya menyarankan kalian untuk menggunakan aplikasi Pixellab? Karena di dalam aplikasi Pixellab bisa dibilang tool-toolnya cukup lengkap, hasilnya keren, dan yang terpenting tanpa tanda air. Tanpa berlama-lama, kita simak video tutorial kali ini. Oke, kita lanjut, kita buka aplikasi Pixellab. Akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan aplikasi Pixellab. Kita klik aja icon yang ada di atas titik tiga, yang di atas pojok kanan. Kita klik aja, kita cari image user, kita klik image user. Lanjut kita klik lagi custom. Karena kita membuat thumbnail, kita klik aja YouTube thumbnail. Lanjut kita klik OK. Icon yang ada di bawah kita klik, kita cari color, kita klik color kuning. Kalau saya biasanya dipakai gradient. Oke, kita pilih warna yang ini. Kita lanjut checklist. Selanjutnya kita klik icon huruf A. Ini akan merubah new tag ini. Kita edit, kita klik aja edit, kita hapus. Kita mau membuat judulnya, mau membuat thumbnail YouTube. Kita tulis membuat, lanjut OK. Kita cari size, kita perbesarkan di angka 125 aja ya, 125. Oke, kalau sudah kita checklist. Selanjutnya kita ganti font-nya, kita cari font. Kita mau pilih yang mana? Kalau saya biasanya di meme font. Kita klik meme font. Klik OK. Oke, sudah. Selanjutnya kita cari lagi stroke. Kita klik stroke. Kita geser ke kanan, kita enablein. Enable. Karena kan ada tampilan seperti ini. Kita bisa berubah warna kuning, hijau, atau biasanya kita buat hitam. Kita pertebal di angka 25. Oke, kita cek this. Ini baru satu, baru membuat ya. Kita langkah selanjutnya, kita cari lagi copy. Selanjutnya kita copy, copy lagi. Oke, sudah tiga ya, membuat thumbnail YouTube. Ini kita buat jadi, kita edit, kita ganti lagi, kita ganti namanya jadi thumbnail. Kita klik OK. Satunya lagi kita edit lagi, kita ganti nama YouTube. Klik OK. Oke, thumbnail YouTube, membuat thumbnail YouTube. Langkah selanjutnya kita klik aja yang tengah thumbnail. Kita klik icon tengah segi 6. Kita cari space,
kita klik space. Di sini ada segi empat, kita klik ini bisa membundar. Kita pilih segi empat aja ya, segi empat kita tarik, kita bisa memanjang. Oke, selanjutnya kita geser ke bawah. Opacity ini kan 100, kita buat aja di angka 60. Di angka 60. Oke, kita sesuaikan. Selanjutnya kita ganti warna. Kita ganti warna hijau atau kuning, merah. Oke, kita pilih aja warna merah. Selanjutnya kita klik checklist. Selanjutnya kita cari icon yang masih di bawah, klik to back. Layarnya kita taruh di belakang. Oke, sudah, layarnya sudah di belakang ya. Selanjutnya kita klik layar yang ada di atas di pojok kanan. Kita klik lagi tanda cek dan silang ini. Tam kita tandain tulisan thumbnail dan layer yang warna merah. Lanjut kita klik lagi icon yang di tengah, yang di bawah. Lanjut kita mau gabungin, klik aja OK. Klik lagi icon yang di layar yang di atas. Oke, sudah thumbnail dengan layer warna merah sudah tergabung ya. Langkah selanjutnya yang berwarna yang membuat, kita klik yang membuat, klik lagi space, kita tarik lagi memanjang, kita kurangi lagi seperti yang tadi di angka 60, kita sesuaikan. Kalau sudah, kita klik lagi warna, kita pilih warna hijau. Kalau sudah, kita checklist. Selanjutnya kita to back tayarnya. Oke, sudah kembali belakang. Kalau to front, dia kembali ke depan. Kita to back. Oke, selanjutnya seperti cara yang tadi, kita klik layer yang bagian atas, kita gabungkan lagi, klik aja centang silang ini, kita gabungin membuat, kata membuat dan layer warna hijau. Klik, kita gabungin lagi, klik OK, klik lagi layer. Oke, sudah, tinggal satu lagi ya, yang YouTube-nya, buat aja YouTube, kita klik lagi space, lanjut kita panjangin. Selanjutnya kita kurangin di angka 60 tadi, kita samain di angka 60, kita sesuaikan lagi. Sudah, kita pilih warna kuning, kita checklist, kita klik to back. Lanjutnya seperti cara yang tadi, klik tanda layar bagian atas, kita gabungin lagi, tandain YouTube dan layar warna kuning. Oke, sudah berwarna
air kuning dan tulisan YouTube sudah gabung ya. Selangkah selanjutnya kita klik yang bagian tengah, klik thumbnail. Selanjutnya kita cari icon yang masih di bawah, icon 3D rotate. Kita rotate, kita geser yang bagian yang kedua. Kita bisa rotate kiri atau ke kanan. Kalau yang ini memutar ke atas, ke bawah. Kita nggak usah pakai ya, yang ini kita pakai aja yang kiri kanan. Kita sesuaiin. Oke, kalau menurut kita sudah oke, kita klik checklist. Lanjut kita membuat. Buat kita percara yang tadi, kita rotate, kita sesuaikan. Enaknya di mana? Sudah, kita klik checklist lagi. Selanjutnya tinggal satu lagi, tulisan YouTube ini kita sesuaikan lagi. Kita seperti cara yang tadi, kita rotate, kita geser, sesuaikan. Enaknya kita di mana, enaknya di mana. Kalau menurut sudah, kita klik checklist membuat thumbnail YouTube. Selanjutnya kita mau menggabungkan tulisan membuat thumbnail YouTube. Kita seperti cara yang tadi, kita klik layer yang ada di atas, klik lagi tanda yang di bawah, tanda silang dan tanda cek. Kita tandain hijau, kuning dan merah, kita gabungkan, kita klik OK. Kita tekan lagi layarnya, dia akan sudah bergabung. Oke, sudah bergabung ya. Selanjutnya kalian bisa memperpanjang atau memperkecil tulisannya ya. Oke, kita geser. Langkah selanjutnya tinggal kalian masukkan foto kalian. Klik aja tanda plus yang ada di atas, kita klik plus, kita klik lagi from gallery, kita cari foto yang kita mau masukin di galeri. Oke, misalnya saya yang foto yang ini, saya klik. Oke, kita kartu ya biar enggak memakan tempat, potong ini juga. Sudah kita checklist. Oke, gambarnya menghadap ke kiri ya. Kita lanjut, kita klik, kita cari yang tadi 3D rotate. Kita geser aja ke kanan full 180 derajat, dia akan menghadap sebelah kanan. Selanjutnya kita klik checklist. Kita sesuaikan, kita perbesar. Oke, kita taruh, kita sesuaikan di mana enaknya. Oke, kita sudah. Ke selanjutnya kita klik lagi stroke, kita klik geser ke kanan menjadi enable. Kita buat bayangan garis hijau atau kuning
hitam, kita coba di putih ya. Kita geser aja yang tengah ini di arah putih, ini di arah putih, dia akan menjadi putih. Klik OK, kita klik aja putih, kita perbesar, dia akan memutih banyak. Kita di angka 8, kita susukan berapa, 10. Oke, kita ambil di angka 8 aja ya, hanya angka 8. Lanjut kita checklist. Kalau sudah oke, kalian kita gabungkan foto dan tulisan. Kita klik layer yang bagian di atas, kita gabungkan seperti yang tadi, kita cek, kita centang, dan kita gabungkan lagi. Klik OK. Klik lagi layar di atas, dia sudah bergabung ya. Backgroundnya menurut kalian belum pas, kalian klik aja icon yang di bawah segi 4, 2 segi 4 ini. Kita klik, kita ganti warnanya. Oh, di warna hijau. Kita cari dulu, kita ganti di warna merah. Enaknya di mana? Kita klik, oh, warnanya merah ini menjadi begini. Atau hijau atau kuning. Oke, atau warna biru sian. Itu tergantung selera kalian ya, teman-teman. Kita pilih aja yang tadi, yang warna kuning. Sudah kita checklist. Selanjutnya kita simpan. Klik aja icon yang di atas pojok. Kita save as image, klik save as image. Lanjut klik save to gallery. Oke, sudah disimpan. Kita buka dulu di galeri. Foto, kita buka galeri, kita lihat hasil editan kita tadi. Oke, gambarnya sudah jadi ya. Ini contoh kecil cara pembuatan thumbnail untuk video YouTube. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari tutorial kali ini. Terima kasih kepada kalian telah menonton video tutorial kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video tutorial selanjutnya.